Ah, sip. Ayo, yo. Sip, sip, sip. Mantap, mantap, mantap. Ini ada layangan gede banget ya. Di bawahnya aja ada puluhan orang. 20 orang di bawahnya ini masih cukup. Tuh, gede banget ya. Itu layangannya ya, gede banget pokoknya. Nanti kita saksikan bisa terbang apa enggak layang-layang yang raksasa ini ya. Raksasa. Mas. Tim layangan ini, Mas. Layangan ini ya. Layangan apa ini namanya, Mas? Layangan apa namanya ini? Layangan apa namanya ini nih? Bebean. Layangan bebean katanya teman-teman. Layangan bebean. Layangan bebean. Bebean kita penasaran. Dari Wai Panji, teman-teman. Dari Wai Panji ya. Kita dari Palas, dari channel Palas Wele-Wele ini. Penasaran nanti. Kita coba naik ke atas, pengen lihat bedanya kayak apa. Nah, ini layangan apa namanya, Mas? Kalau bahasa kita bebean, kreasi. Layangan kreasi, bebean. Ini bebean itu ikan-ikanan. Oh, bebean itu katanya ikan-ikanan, pemirsa semuanya. Habis berapa bambunya, habis berapa ini? 10 habis? Gak sampai ya, sekitar 5 bambu. Kalau bahannya habis berapa meter ini? Kain 22 meter. Bentangannya berapa meter ini? Panjangnya 6 meter, lebar 5 meter pemirsa. Wah, kita penasaran lihat layangan bebean dari Kecamatan Wai Panji, Mas ya, Lampung Selatan. Oke, nanti kita lihat di channel Palas Wele-Wele. Oke, Mas. Festival layang-layang ini diadakan di Pantai Kedewarna, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ya guys. Selain layangan kreasi seperti layangan bebean ini, ada juga layangan aduan, dan yang menjadi daya tarik dan penasaran masyarakat adalah layangan naga. Dan pemirsa semuanya juga bisa menyaksikan bagaimana layang-layang naga bisa terbang di channel Palas Wele-Wele ini. Jangan lupa klik ke dan subscribe channel Palas Wele-Wele. Saksikan festival layang-layang bersama layangan bebean. Pantai Kedewarna hanya di channel Palas Wele-Wele. Wah, besar sekali pemirsa layangan bebean ini. Jadi semakin penasaran nih, pingin lihat terbangnya layangan bebean. Layangan terbesar di acara festival layang-layang di Pantai Kedewarna ini ya guys. Pokoknya seru deh festival layang-layang. Ah, sip. Ayo, yo. Sip, sip, sip. Mantap, mantap, mantap. Wele-wele, mantap. Layangannya wele-wele tenang. Kita mau lihat layangan dari Wai Panji. Dari teman-teman. Dari Wai Panji nih. Kita mau lihat layangan terbesar ya teman-teman. Timnya berlarian seperti saya sampai perutnya sakit. Wah, layang terbesar sudah mengudara, anginnya kurang,
itu layangan terbuka sudah mengudara tuh, ditarik banyak orang, 10-an orang yang narik ada di tengah laut ya. Sampai ngos-ngosan pokoknya layangan besar ke layang-layang. Seru banget ya, pokoknya mantap. Kita lihat tuh seruannya ada apa itu. Sepertinya kalau terlalu kesana bisa layangan naga disuruh geser. Ini sampai ke laut, ada sekitar 15 orang yang narik menuju laut. Seru ya, seru banget ini. Oke, okay. Sepertinya mau diturunkan kayak naga, karena ini sudah persiapan. Maaf, sepertinya layangan dari layang terbesar ini mau diturunkan karena sebenarnya akan diterbangkan layang naga. Yang mana layang naga ini panjangnya mencapai 100 meter kadang lebih. Betul. Oke, okay, pemirsa. Lagi layang naga. Woi, nabrak kan menek.